Senin pagi di lapangan kantor Gubernur Telanai Pura Kota Jambi, Gubernur Jambi Suzola memimpin langsung sosialisasi, publikasi dan integrasi program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat yang diinisiasi BPJS Kesehatan Jambi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Suzola juga menyerahkan secara simbolis Kartu Indonesia Sehat kepada 500 peserta yang hadir. Gubernur Suzola juga berpesan kepada para peserta untuk dapat aktif dalam kepesertaan sehingga mendapat jaminan kesehatan masyarakat. Gubernur Suzola menekankan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan ini turut hadir Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik, Ketua DPRD Provinsi, Kepala Divisi Regional 2 BPJS Kesehatan Hidayat, dan ratusan peserta. Gubernur Suzola berharap tahun 2019 semua masyarakat Jambi sudah terdaftar dalam kepesertaan JKN KIS. Dirinya juga siap mendukung sepenuhnya program JKN KIS yang aktif disosialisasikan BPJS Kesehatan Jambi. Program BPJS ya sudah berlangsung dan alhamdulillah banyak manfaatnya dan tentu tidak bisa tercover semua. Oleh sebab itu kami membuat program untuk yang non BPJS kita anggarkan ya. Dan ini sudah berjalan setahun ini sejak kami dilantik sudah jalan. Kita berikan bantuan pertama adalah kami ambil alih untuk mengobati pengobatan di Rumah Sakit Raden Matahir. Muhammad Afrizal, Jambi TV.